Saya tahu saya banyak berpura-pura kepada rakyat. Di depan mereka, saya seperti orang alim. Tetapi di belakang mereka, di luar negeri, saya berbuat maksiat. Demikianlah suatu kata-kata rendah diri dan luahan dari seorang raja kepada sahabatnya. Kekuasaan dan kemewahan hidup menjadikan manusia lupa kepada Sang Pencipta dengan melakukan segala kemungkaran. Akan tetapi ketika diburu maut, penyesalan dan taubat nasuha menjadi penutup terakhir di penghujung kehidupannya. Demikian juga ujian yang dilalui oleh Sang Raja yang ke-32 bagi negeri Perak Darul Rizwan, iaitu Baginda Sultan Idris Shah ibni almarhum Sultan Alang Iskandar Shah, yang pernah melakukan berbagai maksiat tatkala berada di kemuncak kehidupannya sebelum baginda menangis dan bertaubat di Masjidil Haram. Menurut seorang penulis yang juga merupakan sahabat baik kepada Baginda Sultan, kira-kira pada 40 tahun yang lalu, iaitu pada tahun 1983 Masihi, sejurus pulang dari menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah, baginda telah mengundang beliau ke kediamannya di istananya di Tambun, kira-kira pada jam 3 pagi. Pada pagi yang hening itu, ketika hanya berempat mata, baginda telah meluahkan perasaannya dengan menyatakan sesalan di atas segala perbuatan mungkar di sepanjang kehidupannya sebelum ini. Di dalam pertemuan itu, baginda berkata, "Saya banyak dosa, tak lalu nak bilang seperti gunung dan seperti sungai Perak. Saya tahu dosa dan pahala, halal dan haram. Tetapi kerana saya seorang sultan yang berkuasa, mewah hidup dan lupakan Allah, saya buat semuanya." Kemudian baginda berkata lagi, "Namun saya bersyukur saya sempat bertaubat di dalam Masjidil Haram. Saya menangis dan saya menyesal. Saya harap Allah terima taubat saya sebelum saya mati." Menurut penulis yang juga merupakan sahabat baik kepada baginda itu, jika dahulu baginda merupakan seorang penggemar arak dan melakukan berbagai maksiat, namun kini baginda telah meninggalkan tabiatnya itu dan benar-benar telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa hari selepas pertemuan itu, Baginda Sultan diundang ke suatu majlis keramaian oleh saudagar ikan di Sitiawan. Walaupun beraneka jenis minuman keras dihidangkan di dalam majlis itu, namun baginda telah meminta umpunya majlis hanya menyediakan air teh Cina kepadanya. Telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya setiap yang hidup pasti merasai mati. Baginda Sultan Idris Shah ibni almarhum Sultan Alang Iskandar Shah ditakdirkan meninggal dunia sebelum meneguk teh Cina di dalam majlis tersebut. Namun oleh kerana angkara jahat krisis dan agenda politik ketika itu, maka tersebarlah berita kononnya baginda mangkat di dalam majlis keramaian akibat minuman keras. Sedangkan Baginda Sultan Idris Shah ibni almarhum Sultan Iskandar Shah pada ketika itu telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.